notifications on. Proses flushing itu seperti ini, abangku. Jadi selang yang ada di cooler radiator, cooler ya, itu dimasukin selang, kemudian selang tersebut in dan out-nya dimasukkan ke sistem tabung alat flushing seperti ini. Oke, kita perkenalkan dulu unitnya, Innova Reborn. Innova Reborn masuk dalam kategori RWD atau penggerak belakang. Jadi untuk mobil yang masih RWD itu oli yang digunakan adalah ATF. Dan alat ini mempunyai dua pilihan sumber daya listrik ya, menggunakan listrik AC 220 volt atau menggunakan DC. Jadi kalau DC ini bisa diambil langsung dari baterai atau aki mobil yang akan digunakan. Oli dimasukkan ke sana kurang lebih 10 liter. Satu garis itu 1 liter, nanti akan sampai di garis ke 10. Jadi 10 liter itu dimasukkan ke semua ke tangki alat flushing. Ini sudah masuk liter ke-8. Kita cek DC di bawah sudah terus naik nanti sampai dengan 10 liter, angka 10. Kemudian proses akan segera dimulai. Setelah semua oli dimasukkan dan kondisi siap, maka mesin dinyalakan di posisi netral ya. Oke, sekarang mesin sudah dinyalakan netral, kemudian kita mulai start untuk proses flushingnya. Kita lihat di sini ada dua warna ya, kemudian dia akan berubah menjadi hitam semua, nanti salah satu ini akan berubah menjadi warna merah, itu proses sedang berjalan. Nah, jadi proses sirkulasinya seperti ini, teman-temanku. Jadi ini oli kotor dikeluarkan oleh masuknya oli baru. Jadi proses ini berjalan terus seiring di sini sambil kita cek terus ya. Ini oli ini akan terus turun bersamaan dengan oli yang bersirkulasi di sini. Nanti kalau kedua warna yang sudah sama merah semua, berarti proses sudah selesai dan engine atau flushnya sudah proses selesai. Ini oli yang kotor dibuang ke wadah khusus ya, lihat kan sudah kotor banget itu. Nah, ini akan seperti ini terus prosesnya sampai dengan nanti selesai, sambil kita terus memantau perubahan warna yang ada di tabung ini. Ini sudah masuk liter kedua dan ini terus berjalan terus sampai dengan 8 liter atau sampai 10 liter ya, sambil kita melihat perkembangan di sini perubahan warnanya seperti apa. Posisi mesin nyala, tuas transmisi masuk ke N. Sudah masuk liter ketiga, jadi belum ada perubahan warna, ini tetap hitam, berarti kan tingkat kotornya sudah banyak sekali, sudah kotor banget. Sambil kita pantau volume di bagian bawah ya, sesuai ya, 3 liter di sini udah tinggal 6,5. Di sini sudah masuk liter keempat.
sekali kita cut button, kita stop dulu untuk memberi kesempatan sirkulasi di dalam transmisi ya, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam biar keluar. Beberapa detik nanti kita nyalakan lagi. Setelah sudah siap, kita nyalakan lagi. Maka di sini langsung berubah merah dan satu tetap sudah cenderung lebih merah ya daripada yang awalnya tadi. Sekarang kita cek di sini, lihat warnanya sudah hitam ya, jadi sudah mirip seperti oli mesin. Start. Ini sudah mulai bening, prosesnya hampir selesai.